semacam acara apaan sih? Jadi gini ceritanya, IDS tuh mau comeback tanggal 10 besok untuk apa sih, proof ya, album barunya tuh proof. Terus singlenya tuh yang bakal insya Allah upload tanggal 10 itu untuk comebacknya tuh yaitu Cup judulnya. Nah acara ini tuh hype-nya ARMY. Selain kumpul-kumpul juga kita ibaratnya tuh kayak apa ya, kayaknya ngerasa happy aja akhirnya comebacknya mereka itu datang. Dan album ini tuh benar-benar yang istilahnya album wow banget karena kumpulan mereka. Sharing platnya boleh saya ambil? Sharing platnya? Ini saya taruh dulu, sharing platnya saya ambil dulu. Oke. Okay. Ya. Untuk nanti yang lainnya saya masuk ke semua. Itu masih sebentar ya? Oke. Langsung di link aja nggak apa-apa. Gimana? Langsung habis itu langsung di link. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Aduh, sumpah. Cakep banget. Rela apa enggak tuh dimakan? Kalau gue rela namanya makanan mau dimakan, jangan cuma di foto-foto ya. Cakep, sumpah. Jadi ini masing-masing ada rasa-rasanya. Jadi vitamin C aku serunya. Apa ini? Peppermint, blueberry, mulberry, strawberry, amberry, apa lagi nih? Sama pisang. Apakah kue ini adalah edisi khususnya untuk hari ini? Jadi ini memang projectnya mereka sih sebenarnya. Jadi Wong ini kan projectnya Pinakopia tuh. Jadi Pinakopia itu salah satu apa kita bilangnya ya? Kayak dia produksi merch gitu loh, fans merch gitu. Dan kebetulan aku follow dia karena aku juga ada affiliate, ada jualan juga di Pinakopia. Dapat info itu terus kesini deh, mumpung lagi di Jakarta, ya kan? Di Malang juga ada sih event-event kayak gini, pasti ada di All Indonesia. Cuman saking aja gitu. Jadi sekarang kita lagi ada di Bell Bakery. With Hita, with Nanda. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. Ada yang kegirangan karena dapet banyak banget foto dan merchandise. Bisa gue sebut merchandise gak sih? Ini fan merch, lebih ke fan merch sih jadinya. Jadi ini tuh merchandise buat tanya fans. Fan merch. Gue dimasuk-masukin video. Maklum loh, kayak pucet kayak ini. Kayak semangka jatuh dari tempat. Jakarta, macetnya Masya Allah. Maaf, saya gak pake makeup kalau di Jakarta juga ya, Bu ya. Saya gak sempetan. Salah. Bismillah. Ini namanya susu pisang. Ini lavender latte nih. Si ungu-ungu ini. Susu dip itu. Kamu apa kamu? Strawberry aku. Strawberry aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau nyicipin dulu ya guys. Sampai ketemu lagi nanti. Iya. Ada yang kegirangan dia. Kuenya sendiri ya?
kayak roti biasa gitu atau lebih ke kayak adonan sus? Ngagetin rasanya? Gak dapet strawberry-nya deh kayaknya. Apa rasanya? Maca banget. Maca banget. Dia gak doyan maca, soalnya makanya gue suapin. Sama, tengahnya juga ada feelingnya. Let's try. Wangi, Bu. Mantap, wangi. Biasa di mall terus di dusting sama silver gitu loh. Coklat biasa. Sama coklat ya begitu aja. Yeah. Acara dimulai guys. Halo semuanya. Halo. Wow. Sama kayaknya ya krim ya, cuman dia.
few moments later. Nangis dong, please ya. Segitu kecilnya dia nangis, Wak. My God. BTS lo harus banget ngeliat ini, sumpah. Jimin. Tapi pengen nangis, gimana dong? So emotional. Kenapa? Kira-kira ada apa gitu? Ada beberapa item-item yang memang dari video clip sebelumnya. Jadi yang merasa di otak aku penonton ada kan? Cuma kan mereka yang penonton dari pertama sekarang. Ya sudah ini gitu maksud gue. Nah ini udah gila kok mereka. 9 tahun ya. Dan kaleng-kaleng. Apakah isinya? Ini beng-beng Gucci. Kak dapet ini, lu kayak lupa entar. Kak, ini dapet ini apaan nih? Thank you. Hai.